Halo geng, jumpa lagi saya dalam channel Ozai Belly. Okey, geng, hari ini kita nak buat satu video berkaitan dengan bagaimana cara untuk saya pilih indukan dispon untuk kita pairkan dengan ikan kita yang ada di belakang ni. Okey. Oh, okey geng, ini ikan-ikan yang kita akan breed nanti, ikan-ikan yang kita breed nanti. Ini indukan jantan lah, indukan jantan. Iron Man dan juga ada juga multicolor. Ini multicolor lah. Ini multicolor yang kita akan breed lah nanti. Multicolor, Galaxy dan juga ada ni Candy Galaxy. Candy Galaxy. Untuk betina ni ada satu. Tetapi yang kita nak pilih nanti adalah di spawn. Di spawn macam ni multicolor lah, ini Candy Galaxy multicolor dan juga yang ini kita tadi lah, Iron Man. Okey, ini antara induk-induk jantan yang kita akan breed lah nanti. Okey geng, ini pun antara yang kita akan breed nanti lah, multicolor. Banyaknya multicolor lah, multicolor dan juga Red Koi Cooper. So untuk kita nak pilih betina yang kita nak breed dispawn yang kita dah, yang kita belum asing lagi, yang dia dah berkumpul ramai-ramai dalam satu spawn. So kita kena pilih yang bersesuaian dengan ikan-ikan kita nanti ni lah. Okay geng, sebelum tu kita sediakan dulu lah, sediakan dulu bekas ya. So ini bekas-bekas dia lah. Kita akan letakkan air, kita letak garam dan juga kita letak daun ketapang lah. Okay geng, kalau ikut air ni panas, tapi kita goncang-goncang lah, dia sejuk. Okay, so kita letak air dulu kurang macam tu lah. Ini kita letak 4 saja dulu, so nanti kita akan cari lah yang lain-lain tu. So, ini just saya nak tunjuk je, macam mana saya pilih indukan di spawn untuk kita breed. Okey geng, lepas tu kita letak garam lah. Letak garam sikit je, tak banyak. Macam tu, kurang macam tu lah. Tu kita ambil daun tapang. Tapang ni tak payah banyak-banyak. Kurang macam tu lah. Okay. Kurang dalam tadi 4 lah. Kita ambil 4 je lah. Kurang macam tu. Ini yang kita pilih. Masukkan. Masukkan. Tak masalah. Okay. Lepas tu kita pergi spawn kita. Okay, jom. Okay, iklan sekejap. Ada kucing. Gidi. Nama dia Black Demon ataupun Luna. Luna. Okey geng, ini spawn dia lah. So kita akan pilih nanti beberapa ekor. Okey. Nanti saya akan tunjukkan lah macam mana kita akan pilih. Ini semua besar-besar ni. Semua besar-besar. Okey geng. Kalau saya nak pilih ni, saya nak cari yang Cooper. Ada Cooper dia. So, kena cari pelan-pelan lah. Dalam ni dah campur-campur. Ada yang oren. Macam ni jantan. Jantan. Tapi tak angkat lagi. Dah besar lah. Okay. Nanti kita akan tunjuk lah mana yang kita pilih. Semalam saya tengok dah ada. Hari ni nak mencari ni payah sikit ni. Nanti kita jumpa, dia akan shoot lah. Okay geng, kita dah jumpa lah. Ini satu. Ini Candy Cooper. Candy Cooper satu. Lama jatuh. Ini dia Candy Cooper satu. Kita letak dulu. Okey geng, ni lagi satu. Ni
pun semakin dikubah. Okey, kita akan tengoklah nanti. Wah. Okey, geng. Ini lagi satu. Ini galaxy. Galaxy ya. Tiga. Mak ikan ni cacat. Tengok. Cacat ekor ni. Cacat. Macam di TPK mana tapi cacat. Sian dia. Kita biarkan dia dalam. Okey. Hai, mana lagi satu ni? Tadi jumpa hilang. Kejap jumpa kejap hilang. Ambil ini ya. Ha, ini candy cooper. Candy cooper. Okey, geng. Kalau ikutnya ni ada 4. Saya baru pilih 4 tapi yang untuk multicolor memang dah ada lah. Memang dah ada. Kat sini ya. Kat sini saya dah pilih ni. Okey. Multicolor kita dah pilih. So untuk apa kita pilih dari spawn ni? Sebab perlu asingkan betina-betina ni. Sebab bila dia dekat spawn, dia dah bercampur dengan yang lain-lain. So bila kita nak breed tu, dia akan menjadi susah lah. Sebab dia dah biasa bercampur dengan yang lain-lain, termasuklah jantan apa semua. So jangan kita terus breed. Jangan kita terus breed. So kita kena asingkan dulu orang. Sekurang-kurangnya dalam masa sehari ke dua hari. Dan baru kita akan pairkan dengan jantan tadi. Jantan yang ada lah. Kalau tidak, memang dia tak akan jadi. Susah nak jadi. Sebab dia baru bercampur dengan dia punya grup yang banyak di dalam spawn. So kita kena asingkan dia selama sehari. Dan selepas tu kita akan try untuk kita pairkan dia. Dan kita breed lah. Okay. Okay, geng. Yang 4 tadi kan, yang lain dah ada. So yang ini kita letak sini lah. Letak sini, kita asingkan selama sehari ke dua hari. Dan selepas tu kita akan start breed. Okay. Okay, geng. Sampai situ saja dulu perkongsian video saya pada kali ini. So nanti kita akan update dari masa ke semasa. Kemungkinan dalam masa dua hari ataupun ketiga hari, dan kita akan update lah kita punya breeding. So sampai sini saja dulu video perkongsian saya pada hari ini. So jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan agar channel ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan semua di luar sana. Okay, so jumpa lagi. See ya.